What's up everyone, balik lagi di channel Jatuh Setengah Toko. Kali ini gue mau cerita sedikit tentang petualangan gue selama 15 jam dari Tangerang sampai Kemang. Kayak apa ceritanya, lo bisa lihat di video berikut. Ciao. Bekasi, Karawang, Jawa Tengah. Jadi kita mau ke Kalimalang. Kita mau ke arah Kalimalang. Dan kita ngambil jati pelang itu ke arah Kalimalang. Nah, kita udah di Kalimalang. Pokoknya gue tau gue yang pinggirnya kali ya gini udah Kalimalang. Karena ini jalan terlegend buat keluar dari Jakarta. Menuju Cikampek. Hati-hati juga di sini kan jalanannya enggak pure, belum kayak Pantura gitu, masih ini jalanan tempit. Lalu lalang orang itu masih banyak. Kalau lewat sini tuh jangan pas hari-hari kerja, atau mungkin nunggu jamnya, nunggu jam-jam apa, jam-jam setelah buat jalan itu. Gue nggak nyaranin buat ngebut, cuma ya di sini kalau tengah malam emang enak sih buat kejar waktu. Kita sampai Mal Cipinang Indah. Lalu-lalangnya lu bisa lihat sendiri kayak apa ramenya. Ini kerja kerja. Tahu kalau jam apa weekend gitu atau hari-hari libur? Pasti lo hati-hati karena itu dua arus. Ini dua arus. Tidak mungkin kalau masih jam sibuk, jangan ambil resiko dah. 2,000 years later. Ini gue dulu pernah di sini nih. Ini ada namanya Hotel Merdeka. Udah lewatin sih. Di belakang Hotel Merdeka itu ada kawasan industri. Pertama kali gue kenal industri itu nama pabriknya Inako. Mungkin lo tau, nama pabriknya bukan Inako loh. Biarpun produknya Inako ya. Ya, nama pabriknya Nirama Sutama. Mungkin ada yang masih nganggur, coba ngelamar begitu. Semoga aja keterima. Ini daerah Tambun, tepatnya Kampung Legon. Pabrik Sinde Budi Sentosa. Kau tahu mungkin larutan kapal ketiga itu? Itu pabriknya di sini. Sekarang lurus, jalan terarah lurus. Oh, jadi pertama gue nyari arah Cikarang dulu, namanya Cikampek. Ya gue nyari di sini. Tuh, ntar setelah sampai di Cikampek baru gue nyari arah Indramayu. Thank you.
baru deh Cirebon. Nanti kalau udah sampai di kalau untuk lewat Cirebon, usahakan malam ya, jangan pagi atau mungkin jangan siang, jangan pas terbit matahari aja. Karena macet. Pesantren. Mungkin lo tahu Tapak Suci. Nah, dulu gue ikut bela diri Tapak Suci sampai Tapak Biru. Gue sampai lupa tuh ininya apa yang paling tinggi Tapak Biru bintang berapa gitu. Nah, terus gue pernah ikut ESA atau Ciahati yang kembang taman. Jadi kalau dulu ESA cuma sebentar. Keringan aja. Nanti kalau misalnya udah sampai di Indramayu kemungkinan bakalan noise, soalnya kan deket sama pantai. Jadi anginnya pasti lumayan gede. Jadi gue pengen tahu keadaan Pantura tuh kayak apa sih kalau malam setelah pembangunan jalan tol, ya kan? Oh ya, teman-teman pastiin kalau mau jalan jauh, kondisi motor itu dijaga, kondisi kendaraan itu dijaga. Nah, jaga. Dan pastinya bensin. Karena kalau nggak ada bensinnya motor lu nggak bakal bisa jalan. Oke, gua mampir dulu di mana ini? Pom Cibitung. Kemana lupa? Sebenarnya tadi gue sambil dengerin GPS juga sih. Coba. Oh, masih jauh banget. Pamanukan Purwakarta, Bekasi. Oh, masih di Bekasi ternyata. Kalau inget di jalan itu ada juga lampu merah. Jadi mestinya berhenti. Oh, cakep nih kayaknya. Jadi yang namanya lampu merah itu tandanya kita harus berhenti. Lu punya SIM kan? Pastiin kalau lu naik motor gitu. Punya SIM gitu. Jangan lampu merah terus lu terobos. Ketahuan kalau SIM-nya nembak. Udah hijau, baru jalan. Fake and the risk we have to take. Will we know what is throwing us?